بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah boleh taat kepada Allah dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dunia? Boleh. Dan kau cuma dapat dunia, enggak dapat akhirat. Allah katakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah katakan barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kita akan berikan kepada mereka sempurna, enggak dikurangin sama Allah. Kalau kau mau cari dunia, fadhal, Allah akan kumpulkan buatmu dunia itu. Tapi di akhirat enggak ada pahala buat engkau. Makanya kalau orang tujuannya itu hanya kenikmatan dunia, Allah kasih, tapi janganlah rugi antum. Sedekah, okay, sedekah itu boleh untuk berharap dilipat gandakan, boleh. Tapi jangan cuma minta dilipat gandakan di dunia. Antum dikasih dunia, nanti di akhirat enggak dapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berobat dengan sedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Kalian obati orang yang sakit diantarkan dengan sedekah. Boleh kita sedekah berharap supaya yang sakit sembuh? Boleh. Bahkan itu diperintahkan, tapi niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ingin dunia saja, jemaah. Hadza wallahu alam bissawab.